Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Uma. Kami kader Adi Wiyasa dari SMP Negeri 2 Karangtengah. Mari kita sukseskan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat taufik kepada kita semuanya sehingga kita bersua dengan SMP Negeri 2 Karangtengah yang tercinta ini. Salawat dan salam kita sanjungkan ke hadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya minat dunia khatal akhirah. Amin. Ibu bapak yang kami hormati, menyambut gembira dengan adanya tahun baru tahun 2022 ini, kita menyambut dengan gembira karena tahun baru maka semuanya memasuki era yang baru, termasuk di SMP Negeri 2 Karangtengah ini. SMP Negeri 2 Karangtengah yang terletak di Jalan Donorejo Guntur, tepatnya di Desa Donorejo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, memiliki fasilitas pendidikan yang cukup lumayan. Terdiri atas 13 rombel dengan 368 siswa, ASN guru 22, tenaga non guru atau kependidikan non kependidikan adalah 1, kemudian GTT-nya 3, SKB 2, PTT-nya 10. Jadi semua jumlahnya 38. Semuanya menyatu bersatu padu menyongsong era globalisasi, era pembaruan yang ada di SMP 2 Karangtengah ini, khususnya menyambut adanya Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata, ibu bapak perlu ketahui bahwa SMP Negeri 2 Karangtengah tahun 2018 menjadi juara kebersihan tingkat Kabupaten Demak. Tahun 2019 juga mendapat predikat juara lagi lingkungan terbersih, sekolah bersih se-Kabupaten Demak, yaitu meliputi SMP dan MTs se-Kabupaten Demak. Oleh karena itu, untuk menunjang Adiwiyata ini kita sudah punya modal bagus, yaitu pernah 2 kali juara tahun 2018 dan 2019. Kita tinggal meneruskan, menata kembali supaya menjadi sekolah yang benar-benar nyaman untuk pendidikan, sekolah yang benar-benar dicintai oleh siswa kita, dicintai oleh guru, dicintai oleh tata usaha, stakeholder dan masyarakat luas sekitar kita. Oleh karena itu malah kita songsong program Adiwiyata ini. Adiwiyata bukanlah lomba, tetapi merupakan kewajiban untuk pengenalan lingkungan peserta didik, guru, karyawan, stakeholder, komite lingkungan dan lain sebagainya untuk menyukseskan pendidikan ini. Malah kita songsong, malah kita kembangkan, malah kita junjung bersama supaya sekolah kita menjadi sekolah yang benar-benar hijau, benar-benar bersih, benar-benar rindang, ditunjang dengan administrasi pendidikan yang mumpuni. Terima kasih kepada ibu bapak yang telah mendukung Sekolah Adiwiyata ini. Semoga menjadi sekolah yang benar-benar bersih, sekolah yang hijau, rindang dan diminati oleh masyarakat sekitar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Umar Khan Febrandika, Kadir Adiwiyata dari kelas 9B SMP Negeri 2 Karang Tengah. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk berhemat air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan yang ada di bumi. Tanpa adanya air, seluruh kehidupan di bumi akan musnah. Teman-temanku yang kucintai dan kubanggakan, kebutuhan air bersih tentulah sangat banyak. Namun, data-data penelitian menunjukkan, semakin bertambahnya tahun, cadangan air bersih yang ada di bumi semakin berkurang. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk melestarikan air? Sebagai manusia yang cinta dan peduli lingkungan, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk berhemat air dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu, yang pertama, saat mandi, mencuci, dan menyiram kloset, gunakan air secukupnya. Yang kedua, matikan kran apabila tidak diperlukan. Yang ketiga, saat memasak, gunakan air bekas cucian beras dan sayur untuk menyiram tanaman. Yang keempat, menanam pohon untuk mencegah erosi sekaligus menyerap air hujan menjadi cadangan air tanah. Teman-temanku yang kucintai dan kubanggakan, kelestarian air merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita bahu-membahu dan bekerja sama untuk berhemat air semaksimal mungkin. Setuju? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucita. Saya akan mengkampanyekan tentang hemat listrik. Mari kita awali hari dengan semangat demi sebuah perubahan. Maka sederhana bisa menjadi luar biasa. Percaya, mampu melakukannya. Dengan kebersamaan kita bisa saling menginspirasi. Mari kita gunakan listrik dengan hemat. Hemat itu hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.